Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengopi ikan koi. Kali ini saya kedatangan 3 ekor anakan ikan koi. Ikan koi ini panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm. Harganya cukup murah, cuma Rp3.000 kita sudah dapat anakan ikan koi berukuran sekitar 10 cm. Jenis ketiga ikan koi tersebut diantaranya adalah sankei, terus utsuri. Yang satu ini ikan koi yang baru saya punya, kumon ryu. Ikan kumon ryu ini warnanya bisa berubah-ubah menurut artikel yang pernah saya baca. Ini saya akan menyiapkan tempat untuk membilasnya atau untuk mencuci ikannya agar dihilangkan dari kuman-kuman. Ini ikannya saya bersihkan. Itu ikannya yang warna masih warnanya kuning itu utsuri, yang warnanya agak kuning juga sama belum merah itu juga sankei, ada titik-titiknya hitam, dan yang hitam putih itu warnanya agak kebiru-biruan ya, agak keungu-unguan, hampir kayak kurumo, tapi itu wah bisa berubah-ubah warnanya. Itu tipenya kumon ryu. Ini saya bilas dengan larutan garam dulu, nanti sebelum saya bilas dengan larutan PK. Ini sudah saya adaptasikan dengan kolam karantina. Kolam karantina sudah saya kasih larutan garam, nanti ikannya tinggal saya masukkan dan sudah bisa running di dalam. Mungkin ini saya masukkan, saya karantina cuma 2 hari kalau ikan kecil ini. 2 hari saya karantina terus saya masukkan ke kolam utama. Semoga saja ikannya bisa selamat, bisa sehat, dan bisa aman berkumpul dengan teman-temannya di kolam utama. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.